Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sunda Channel. Kali ini kita akan membahas sinopsis Samudra Cinta episode 2 Agustus 2020. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode kali ini, Samudra dan Cinta Tengah bahagia karena Cinta Tengah mengandung anak pertamanya. Samudra terlihat menyuapi Cinta dan bilang kepada Cinta jika ia akan menjadi suami siap siaga karena hamil itu tidak mudah bagi seorang perempuan. Di sisi lain, Pak Peri berada di rumah sakit dan menanyakan keadaan Wening saat ini. Namun dokter mengatakan bahwa Wening masih dalam keadaan koma. Pak Peri pun terlihat bingung dan panik mendengar keadaan Wening saat ini. Nah teman-teman, bagaimana keseruan Samudra Cinta malam ini? Terima kasih telah menonton video-video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.